kalian yang sedang liburan atau sekedar ingin mengisi waktu luang bisa berkunjung ke tempat wisata. Salah satunya wahana baru yang berada di Kabupaten Boyolali ini. Jika domisili viewer di daerah Karesidenan Surakarta atau daerah luar yang kebetulan pengen liburan, boleh nih main ke sini. Kali ini tim Radar Solo TV berkesempatan untuk berkunjung ke wahana Waduk Cengklik Park yang berlokasi di area Waduk Cengklik Boyolali. Halo viewers Radar Solo TV, hari ini ditemani Ragil, kita bakal nyoba wahana-wahana baru di tempat yang lagi viral di Boyolali. Penasaran? Ikutin Ragil! Tiket masuk cuma Rp25.000 saja viewers, murah bukan? Banyak ornamen-ornamen yang didesain sedemikian rupa untuk menarik minat anak-anak. Ketika masuk ke area wahana, langsung dihadapkan dengan jalan bercabang. Saya langsung tertarik dengan ornamen ala-ala oriental di depan mata. Ternyata ada tempat persewaan kostum untuk berfoto-foto di lokasi yang didesain menyesuaikan tema. Ada Jawa, Jepang, Cina, Korea, dan Belanda. Koleksi pakaiannya banyak sekali viewer. Saya sampai bingung milihnya. Selesai berfoto ria, saya lanjut ke wahana berikutnya. Sedih viewers, gara-gara hujan aku nggak bisa naik monorail. Jadi kita coba wahana lain yuk. Karena hujan deras, saya mencari wahana yang aman dari hujan. Salah satunya wahana andalan di Waduk Cengklik Park, yaitu bioskop VR. Tarifnya Rp15.000 saja viewer. Saya mencoba bermain roller coaster melalui VR. Benar-benar seperti naik roller coaster beneran. Karena hujan masih berlanjut, saya masuk ke rumah terbalik, diteruskan dengan masuk ke dalam labirin cermin.
Saya cukup lama terjebak di dalam labirin ini. Benar-benar bikin bingung, viewers. Setelah berhasil keluar dari labirin cermin, saya langsung menuju lokasi yang banyak bunganya. Tempatnya benar-benar Instagramable, banyak spot-spot foto yang keren dan unik. Salah satunya ada kereta kencana. Foto di sini berasa menjadi tuan putri kerajaan. Setelah ini saya akan bertemu dengan Pak Seno selaku pengelola wahana waduk Cingkrik Park. Puas ya Pak main-main di sini udah sampai capek itu. Alhamdulillah untuk pengunjung saat ini memang sudah memberikan istilahnya testimoni ke kita bahwa memang tempat kita luas, banyak spot foto, wahananya juga banyak, dan yang terpenting harganya terjangkau. Berapa nih Pak untuk retribusi? Untuk harga retribusi untuk saat ini untuk bulan Januari ini kita merubah promo kita untuk tiket masuk Rp25.000 per orang. Jadi per untuk orang. Anak-anak dan dewasa sama. Weekend sama weekday juga sama. Sama ya. Sama. Hanya yang bedakan kita ada tiket terusan yaitu untuk anak itu Rp85.000. Yeah. Untuk tiket terusan dewasa Rp75.000. Apa ini Pak tiket terusan ini? Pasti viewers pada penasaran nih apa nih? Untuk tiket terusan itu jadi satu bayar, sekali bayar dengan harga Rp75.000 untuk dewasa dan Rp85.000 untuk anak. Ini promo di bulan Januari ya. Iya. Ya. Wah, hemat ya. Rp85.000 sama Rp100.000 udah bisa menikmati seluruh wahana di sini. Nah, yang bikin penasaran selanjutnya Pak, jam operasionalnya nih Pak. Untuk jam weekend operasional untuk weekday itu dari jam 8:30 sampai jam 6. Sampai sore. Jam sore ya. Kalau untuk weekday kita dari jam 8:30 sampai jam 9 malam. Karena nanti di weekday di atas jam 5 kita sudah berbeda konsep. Oh gitu. Kita konsep. Beda konsepnya, nanti kita konsepnya Kampung Lampion. Kampung Lampion. Ya. Jadi mungkin untuk di wilayah Solo Raya mungkin hal yang baru gitu, Kampung Lampion. Tapi di sini bisa menikmati ya. Bisa menikmati. Dan yang itu semua spot foto untuk Kampung Lampion juga free. Oh iya. Semua gratis. Oke, viewers Raya Solo TV, karena kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Seno dan kita juga ada keliling, jadi kalau kalian penasaran langsung aja ke sini ya, tepatnya di selatan Waduk Cengkrik. Coba sendiri di sini udah dijelasin retribusinya berapa, bukannya kapan aja. Oke, Radar Solo pamit undur diri, bye bye.